Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan.